bisa masuk surga jika pindah ke agamamu? Apa anak saya masih bisa terhormat jika bersanding dengan kamu? Kamu ini orang susah, sedangkan kami orang berkasta dan terhormat. Saya hanya menginginkan anak saya bersanding dengan orang yang berpendidikan tinggi, yang punya berkasta dan terhormat. Orang rendahan seperti kamu tidak pantas berada di sekitar kami. Sana pergi, bawa rezeki orang marit kecil di jalan kaya keluar. Kamu pergi kemana? Kita di mana? Kita? Siapa yang kamu sebut dengan kita? Apa yang dikatakan itu benar? Dosa terbesar seorang anak itu adalah melawan orang tuanya sendiri. Andai di bumi ini hanya ada perempuan saja, tanpa ada laki-laki, tidak akan pernah ada manusia berikutnya. Siapa yang menyebut Anda berkasta? Jika semua manusia punya kasta, tidak ada yang namanya agama jika tak ada agama lain yang membedakan. Lalu, siapa yang mengakui Anda sebagai orang kaya jika semua manusia terlahir sebagai orang kaya? Apa yang ada pada manusia itu semuanya hanya titipan. Sangat tidak tahu malu sekali ya, memamerkan titipan yang bukan miliknya sendiri. Bagaimana? Saya lancang bukan?